Kamis, 12 November 2020. Waktu berlalu demikian cepatnya sejak tahun 2008. Dan kau masih ada di sana. Rembulan. Aku sudah rintis persoalan ini hingga tahun 2020 ini. Ellen Family sudah menjadi alibiku di tahun 2020 ini. Aku yakin Human Commanding Ghost Moon Grief kejahatan supernatural abad milenium komplotan kriminal lokal mengkambing hitamkan Irwan Cornell. 666 Irwan Cornell Discovery ini penemuanku sejak 2008 hingga 2020. Persoalan ini sudah kulangsungkan. Sekarang aku sudah internasional sekali. Internet global, rintisan kontakku di telekomunikasi fenomena supernaturalku sudah berhasil. Hingga tahun 2020, aku sudah terkenal sekali. Secara internasional, internet global. Ellen Family sudah menjadi alibiku. Reject 666 Irwan Cornell Discovery Winning. Eksekusi perkara supernatural, ketersangkaan Human Commanding Ghost Wing Grief. Orang-orang tidak dikenal, konspirasi politik, kriminal, dan kau masih ada di sana. Rembulan, aku tidak suka Human Commanding Ghost Moon Grief. International Millennium ini otoritas alibi atas nama 666 Irwan Cornell Discovery ini sudah kepada Alien Family Millennium. Kontak sudah menyatakan conversation sudah dilangsungkan tentang kedatanganmu Human Commanding Ghost Moon Grief. Nampak milenium ini. Sejak tahun-tahun sebelum kedatanganku, 666 Irwan Cornell Discovery ini. Kontak menyatakan hingga Eropa, Amerika, Arab Israel. Bulan di langit. Kau adalah tanda eksistensi mereka. Human Commanding Ghost from Grief, abad milenium ini. Ketersangkaan mereka sudah berhasil aku rintis sejak tahun 2008
ketika semua orang tidak ada yang percaya pernyataan internetku. Sejak dari Friendster hingga Facebook, lalu YouTube. Sekarang sudah tahun 2020. Aku sudah sangat terkenal sekali. Hingga ke Eropa, Arab Israel, dan Amerika, termasuk negara-negara Asia. Dengan internetku 666 di dunia ini. Ellen Farm sudah menyatakan Human Commanding Ghost in Grief memang eksis di abad milenium ini. Pada momen ini masih kulihat rembulan itu di langit malam. Itu tanda ketersangkaan mereka. Human Commanding Ghost in Grief. Pada tahun-tahun itu, 2008, aku masih ingat. Tidak ada yang percaya pernyataan internetku tentang eksistensi mereka. Human Commanding Ghost in Grief. Sekarang 2020, aku sudah sangat terkenal sekali. Sejak dari Indonesia melalui internet global dengan perintisan pengalaman kontak bodi telekomunikasi supernaturalku hingga ke Amerika, Arab Israel, dan Eropa. Ellen Farnley pada abad milenium ini adalah alibiku. Kontak telekomunikasi supernatural ini definitif terhubung. Bulan di langit. Masih kulihat kau di sana. Sejak 2008, ketika aku masih sendiri merintis pengalaman ini supaya eksis secara pembuktiannya. Kini sudah tahun 2020. Pengalaman ini eksis bagi semua orang. Dan aku definitif diakui di dunia ini. Abad milenium ini. Rintis perkara ketersangkaanmu. Human Commanding Ghost from Grey. Aku yakin Ellen Farm di abad milenium ini menginginkan ketersangkaanmu. Kontak sudah menyatakan masa demi masa Human Commanding Ghost from Grey adalah wanted interparalel, bajingan keparat yang menghancurkan kepemimpinan galaksi. Ellen Farm Limlenium menyatakan, seorang veteran dari masa lalu, abad milenium, merintis perkaranya. Dialah Holy Spirit, Roh Kudus kepada Alien Family. Aku yakin pada momen milenium ini kau nyata bagi semua orang. Satanic Human kontak menyatakan demikian. Human Commanding Ghost from Grief. Eksistensimu akan segera dikalahkan. Alien Farm International Millennium.
menginginkan ketersangkaan bulan di langit. Aku masih ingat, kau adalah tanda bagi keberadaan persoalan ini. Dari pengalamanku, saat aku masih sendiri, merintis eksistensi perkara ini. Saat itu, tidak ada yang percaya pernyataan internetku. Hingga sekarang, tahun 2020, semua sudah mengenal persoalan ini. Fenomena supranatural milenium, ketersangkaan Himen Komandingus Fungri, bulan di langit. Aku masih ingat tahun-tahun itu begitu menyesakkan bagi keseharianku. Fenomena supernatural, pengalaman yang sudah ku lewati, keterkenalanku melalui internet global jelas-jelas menyatakan tentang eksistensi Himen Komandingus Fungri, bulan di langit. Aku masih ingat saat itu aku sendirian, hujan turun berenteng-renteng, halilintar menyambar-nyambar di atas langit rumahku. Bulan di langit, aku masih ingat. Tidak ada yang percaya pernyataan internetku. Eksistensi Himen Komandingus Fungri. Sekarang sudah tahun 2020. Tahun-tahun yang sudah kelewati tentang persoalan ini. Sudah jelas, persoalan Himen Komandingus Fungri Abad Milenium ini menyatakan keterkenalanku secara internet global, dan aku punya official sponsor yang mendukungku secara penuh, Alien Farm Limling. Kontak sudah menyatakan 666 adalah kepemilikan Alien Farm Global. Menyaku satanik Himen, bulan di langit. Aku masih ingat tahun-tahun itu kujalani jalan-jalan kota ini sendirian di malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang pengalamanku itu. Fenomena supernatural berlangsung. Orang-orang tidak dikenal. Keajaiban-keajaiban yang membingungkan diriku. Kususuri jalan-jalan malam itu. Tahun-tahun 2008. Sendirian aku. Tidak ada seorang pun yang mempercayai pengalaman ini. Orang-orang tidak dikenal beraktivitas Himen Komandingus Fungri. Sekarang sudah tahun 2020. Internasional mengenal diriku melalui internet global. 666 Irwan Cornell Discovery Meeting, bulan di langit. Kulihat tidak ada yang berubah dari dirimu sejak tahun 2008 hingga sekarang 2020. Tidak ada yang berbeda dari dirimu. Tinggi di langit sana,
Tahun-tahun itu, aku selalu menatapmu. Ketika kau muncul dan berarak bersama awan-awan malam, bulan di langit. Kau adalah tanda dari eksistensi ketersangkaan mereka. Human commanding ghost from grief. Orang-orang tidak dikenal beraktivitas kriminal, supernatural, perdukunan, guna-guna, dan tentang ikon-ikon mereka. Yehoha. Bulan di langit. Sekarang sudah tahun 2020. Aku percaya Alien Family Millennium sudah menyatakan Supernatural Authority, alibi terpercaya, dan tentang nomor termasuk ke dalam Alkitab adalah kepada mereka. International Conversation yang sudah dilangsungkan sejak tahun-tahun sebelum kedatanganku. 666 atas namaku sendiri, Irwan Cornell Discovery ini. Bulan di langit, kau adalah bukti. Andai kata kau bisa bicara, kau tahu, tahun-tahun itu, setiap malam kemunculanmu, kususuri jalan-jalan kota ini, menatapmu tinggi di langit sana. Tidak ada yang percaya pengalamanku ini. Kenyataanku jelas. Simen commanding ghost from grief. Bulan di langit. Tahun-tahun itu. Awan-awan hitam di tengah malam. Halilintar menyambar-nyambar langit rumahku. Begitu mencekam, kau muncul di antara mereka. Begitu mencekam, aku tidak tahu apa semua ini. Sekarang sudah tahun 2020. Aku sudah terkenal sekali. Alien Family Millennium sudah menyatakan 666 Irwan Kwan Discovery ini adalah dukungan penuh Alien Family. Kode Millennium untuk appointment ketersangkaan Human Commanding Ghost from Grief Satanic Human. Alien Family menyatakan eksistensi kenegaraan mata uang 666 akan menjadi milik mereka atas namaku. 666 Irwan Cornell Discovery ini. Bulan di langit. Andai kata kau bisa bicara, ku akan menyatakan keparat. Tenang sekali kau di langit sana. Sementara aku menjalani ini semua sendirian. Tahun-tahun itu hingga kini sudah tahun 2020. Keparat, begitu indah kau di langit sana. Kau biarkan aku sendirian menjalani ini semua. Sekarang sudah tahun 2020. Aku sudah sangat terkenal sekali secara internet global. Biar kau tahu, dari Amerika hingga Hollywood, dari India hingga Arab Israel, dari Eropa hingga Australia, 666 Irwan Kwan Discovery ini, internet global millennium, sosial media aku penuh tentang cerita kronologi pengalaman ini. Aku percaya Alien Family mendukungku.
Ellen Family adalah official sponsor untuk keuanganku. Proyek 666 kepemilikan Ellen Family Global. Kenegaraan mata uang 666 Ellen Family Millennium. Sepakati atas nama paten lisensi 666 Irwan Connell Discovery Meningko. Bulan di langit. Andai kata kau seorang wanita, kau sudah kuajak bicara keparat sampai tahun-tahun sekarang. Karena pengalaman ini semua, aku masih sendirian. Tidak ada seorang wanita yang menemaniku keparat. Begitu indah kau di langit sana. Kau adalah sosok yang mengenali pengalamanku ini. Tahun-tahun itu, setiap kemunculanmu di malam hari, aku selalu menatapmu. Keparat, mengapa kau tidak bisa diajak bicara? Bulan di langit, awan-awan hitam tengah malam, berarak-arak menyelimutimu. Aku bingung melihatnya. Halilintar menyambar-nyambar. Hujan turun. Aku bingung pada tahun-tahun itu. Fenomena supernatural ini berlangsung di dalam hidupku. Televisi menyiarkannya secara samar. Wartawan-wartawan, dunia entertainment, hingga orang-orang yang bermain internet. Parat, tinggi sekali kau di langit sana. Hai rembulan di langit, kau hubungilah Alien Family Millennium. Katakan kepadanya, 666 Irwan Connell Discovery ini menantikan urusan ini. Keparat, hingga tahun-tahun sekarang aku masih belum punya uang. Karena semua pengalaman ini. Keparat, tinggi sekali kau di langit sana. Apakah kau punya uang untukku? Persoalan ini sudah membuat kantongku kempes. Seperti ban bocor, kempes. Bulan di langit. Andai kau seorang wanita, sudah kupacari kau. Karena hingga sekarang, tidak ada seorang wanita yang menemaniku. Pengalaman ini masih terus kualami. Namun aku yakin, Alien Family Millennium adalah official sponsor yang terpercaya. Bulan di langit. Sampai jumpa. Human Commanding Ghost and Grief, Abak Millennium. Yakin aku, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dari pengalaman ini, Ellen Family Millennium sudah menyatakan otoritas supra internasional adalah conversation yang sudah dilangsungkan dari Eropa hingga Arab Israel sampai Amerika. Atas nama Ellen Family sendiri, Ellen Family Millennium, ketuhanan, konspirasi religions masa demi masa. Millennium ini, internasional sudah menyatakan 666 Irwan Connell Discovery ini benar dengan pernyataan internetnya. Human Commanding Ghost and Grief di abad millennium ini. Bulan bilang, indah kulihat kau di sana. Sampai jumpa 666 Irwan Connell Discovery ini.
eksis hingga tahun 2020 ini. Melalui internet global, bulan di langit, kau main internetlah sekali-sekali. Melalui sosial media seperti Facebook hingga kepada YouTube, kau akan lihat aku ada di sana.